rolling then, stinging. Depot 3 ke Penang Port, stinging. Ada istilah lain di kalangan kami ni nak panggil. Tapi tak ada selesai. Manusia ni ada refleks, ha, kita ada apa perasaan, ha, takut, terkejut. Apa pula bila umur dah meningkat, dia punya debaran tu lain tau. Sebab jantung kita apabila kita semakin meningkat umur, dia tak sama macam zaman remaja dulu. Tak tahulah kan, kot ada orang yang orang kata hati kering. Itu bukan Abang Zul lah kan, orang lain lah. Tapi kalau jadi driver lori ni kita buat hati kering, tak tahu payah nak cakap. Dia kena ada belas kasihan, dia kena ada orang kata respect, dia kena ada rasa apa, tanggungjawab. Kalau buat ikut kepala kita, ikut kita punya apa kata hati kering kita, oh memang bermasalah lah. Silap sikit ya, ha, kira nak bergaduh. Lepas tu ada salah faham sikit ya, kira nak
jadi pasal eh, orang tu jadi pasal eh. Tak tahu kan orang tu contoh orang lain lah. Kalau bantu ni kira beralah lah, beralah. Lagi boleh beralah, kita beralah lah. Biar-biar orang kata ha, ni penakut lah. Buat macam mana? Cara pasal eh, bukan style kita lah. Tu kan lah. Ni sebenarnya 3 lane tau. Ha. Tapi dia dianggap 2 lane je lah. Lorong tepi tu adalah jalan tu, bukannya tempat parking ke apa. Okay. Dianggap 2 lane lah senang. Tak payah ada fikir-fikir banyak lah. Kira 2 lane lah. Buat lorong tu melekat hari Ahad saja. Tua hari Ahad pun ada juga acara parking. 6 hari seminggu kira sentiasa ada acara parking lah, sebab kena spare part lah. Itu kena spare part kenderaan eh. Masuk dengan hardware lah, dan juga macam-macam supplier lah kat area tu. Volvo iShift ni dia apa, bukan gearbox auto. Gearbox dia manual. Tapi dia automated transmission lah. Maknanya kalau nak panggil auto secara hakiki tak boleh lah. Dia bukan auto macam macam kereta, macam Allison transmission tu. Gearbox dia masih manual. Kerja buat tukar gear, tekan clutch, memilih gear yang betul, nak high, nak low, nak split, nak apa semua, itu lori yang buat, komputer. Jadi maksud dia driver tak payah buat apa, tekan minyak, tekan brake, macam automatic, tapi dia dipanggil automated, automated transmission. Nama dia Volvo iShift, sebab ini memang milik Volvo. Ada juga automatic transmission yang bukan daripada jenama lori tersebut. Contohnya ZF, automatic transmission atas nama ZF, dia boleh dipasang pada mana-mana kenderaan lah, yang bersesuaian.
rakaman akan ditamatkan sebentar lagi. Untuk sementara waktu lah, nanti kita sambung balik lah bila keluar atau menyambung perjalanan lah. Kawasan pintu masuk airport yang belah kanan tu lori tu, lori tong kosong. Dia jangan pelik pula, eh, satu axle lah, tapi bawa back to back. Dia kosong, tak ada isi pun. Sebab normally back to back ni selalunya berat-berat lah kan. Waktu yang sedang keluar tu tongkang Tasco punya tu. Okay.